saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Pesan buat Teh Nopi yang kemarin sempat memanas dengan saya secara pribadi, saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Nopi tersinggung. Nanti pas waktunya janjinya ditagih, boro-boro ingat, pura-pura lupa, ditagih marah-marah, ditagih kita yang salah. Jangan membuat masalah. Dan beliau menyampaikan beliau adalah kuasa hukum dari Pak John LBM, dan memang sudah dapat perintah untuk melakukan somasi. Oh, RT sudah bikin surat. Aku yang bikin surat terbuka untuk RT. Iya, oh gitu, ya. Mantap, saya dukung. Iya, aku nggak suka bang, namanya ini kayak gini, kisu-kisu kegaduan kan. Akhirnya merusak citra kita loh. Iya benar, setuju. Ya, setuju. Makanya aku tengahin bang. Iya betul, setuju saya. Jadi makanya saya tadi bilang, jadi kita ini sebagai orang hukum, kita pastikan ketika kita menyampaikan pendapat hukum kita atau melakukan pembelaan-pembelaan terhadap klien kita, pastikan bahwa yang keluar dari mulut kita ini, ya, ketika ada orang yang mendengar, pastikan bahwa orang yang mendengar ini mendapatkan pengetahuan tentang hukum. Apakah ada Bang J ini ada pengundurannya ini apakah ada kaitannya dengan Bang John LBF? Oke, baik. Kalau menurut saya Bang John LBF itu dia tidak membela sepihak ya kalau menurut saya. Justru dalam perspektif saya dia adalah orang yang membantu Agus meskipun kemarin agak sedikit kontroversial dengan kami. Tapi ketika pertanyaan itu dilontarkan ke saya, ya mungkin beliau juga sebelumnya sudah pernah kenal, sudah pernah mengenal dan sudah berkenalan dan menjadi seorang sahabat, berteman, ya itu sah-sah saja sebetulnya. Ya, tapi kalau misalkan saya menyampaikan apakah ini ada kaitannya dengan Bang John, saya tidak bisa menjawab. Dan alhamdulillah untuk urusan pribadi saya dengan beliau sudah saling memaafkan gitu loh dengan Bang John BF gitu kan. Oh ya, kemarin ya sempat ada itu ya. Gesekan sedikit ya Bang ya. Soal 5 miliar itu seperti apa sih Bang? Ya, kalau statement saya itu sebetulnya kan saya lagi emosi, lagi capek. Ya ketika mohon maaf di situ ada perseteruan antara beliau dengan ketua tim kami, ya kami pun punya jiwa korsa untuk menyuarakan dan kami menilai kemarin ada beberapa statement yang menyinggung perasaan saya. Wajarlah kalau manusia itu saling menyinggung dan kebetulan kan dari kemarin Bang Farhad pun sudah menyampaikan beberapa informasi kepada Pak John ya yang positif kan gitu. Kita pun harus ikut. Kalau orang mengajak ke positif ya udah mengajak ke positif gitu. Tapi enggak ada masalah personal lagi. Dengan siapa? Oke. Ya terkait dengan Bang John, jujur saya adalah orang yang memang dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya atas perintah dari Pak John untuk memberikan somasi. Sebetulnya makna dari somasi itu sah-sah saja, bukan somasi itu, justru somasi itu ruang untuk mempertanyakan permasalahan yang sedang terjadi, benar atau tidak, dan lain sebagainya. Intinya ketika saya berkomunikasi baik dengan lawyernya Bang John LBF, akhirnya ya udah nggak usah somasi, kita ketemu saja, saya bilang. Nah, dan saya pun meminta konfirmasi kepada tim, ya terutama kepada ketua, dan akhirnya saya bertemu dengan beliau dan bahkan setelah saya analisa ini masalah, jangan biar ini ada hierarki ya, jadi jangan biar nggak kusut. Biar ini ada hierarki, biar ini menjadi tanggung jawab saya membantu tim ya. Saya bertemu dengan Bang John LBM dan kita berbincang-bincang ya. Meskinya sebelumnya kan kita tahu panas kan begitu. Tapi ya alhamdulillah beliau orangnya bijaksana dan ketika saya dengan beliau meminta maaf dan bermaafan itu hal yang positif bagi saya. Tidak mengurangi rasa halangan atau misalkan tidak harus merasa teman-teman yang masih
belum bisa menerima apa yang beliau sampaikan. Tidak, ini jujur masalah pribadi saya yang kemarin saya berstatement berlebihan, dan mungkin saya juga perlu membatasi sehingga tidak terlalu banyak kontra, sehingga permasalahan ini tidak menjadi blunder ke sana ke sini. Ya, tidak ada salahnya saya secara pribadi dengan beliau tabayun, dan sudah ada titik temu. Dan memang saya di sini tidak mewakili halayak banyak yang berkepentingan dengan kerusuhan ini. Saya ingin kerusuhan ini segera mereda. Dan ketika saya bertemu dengan Bang Jen, dan dia adalah rekan sejawat kita yang sudah mundur, ya mungkin itu juga beliau udah kenal sebelumnya, kan begitu. Tetapi jujur sampai hari ini saya tidak pernah merasa terbawa dengan arus pertemuan ini. Ya, saya kembalikan kepada ketua tim. Saya hari ini bertemu dengan hal yang baik, menurut pertimbangan yang positif, dan saya tidak ada sedikit pun egosentris ataupun sentimental buat teman-teman, tidak ada. Bahkan saya juga mau bertemu pun saya konfirmasi dulu kepada ketua tim. Ya, nggak tahu ya, kalau perspektif mereka saya disalahkan, saya juga menolak untuk disalahkan. Karena sampai hari ini saya menyampaikan kepada kawan-kawan, ya saya masih tetap berpegang teguh bahwa saya masih menjadi pembelanya Agus. Ya, terkecuali misalkan ada sudon, ada buruk sangka yang keterlaluan sehingga saya merasa dituduh yang lain-lain, ya mungkin saya juga akan tahu diri lah. Tapi saya adalah orang yang mungkin akan lebih baik berkomunikasi dulu terlebih dahulu, bercerita, dan saya merasa pertemuan saya dengan beliau berakhir dengan baik. Itu menurut saya baik juga buat pembelaan Agus, baik juga pembelaan untuk Teknopi, baik juga pembelaan untuk masyarakat banyak, sehingga masyarakat tahu bahwa seorang RDLO yang keras dalam bersuara juga ada saatnya saya menjadi orang yang harus memahami kalau saya ini punya naluri manusia, ya, yang harus menyadari kalau saya ini adalah orang yang harus mengedepankan nilai-nilai santun dan perdamaian begitu. Ini perjanjiannya apa sih, Bang? Sudah ketemu Bang John LF ya, berarti hari ini ya? Perjanjian apa? Udah ketemuan sama Bang John LF hari ini? Sudah. Untuk membahas masih tersebut ya? Tapi ada gak maksudnya perjanjian antara Abang sama Bang John mungkin? Atau maksudnya omongannya apa biar untuk win-win solution-nya gitu? Kan bisa masih nih, pasti ketemu dan cari win-win solution gitu agar bersama pihak bisa saling enak. Oke, baik. Jadi saya itu mendapatkan pesan waktu tanggal 29 ya. Saya mendapatkan pesan tanggal 29. Dari tanggal 29 itu saya mendapatkan informasi dari salah satu nomor handphone, dan kebetulan dia menyapa saya dengan rekan sejawat. Berarti kan dia seorang advokat, dan beliau menyampaikan beliau adalah kuasa hukum dari Pak John LBM, dan memang sudah dapat perintah untuk melakukan somasi. Nah, tetapi inilah yang perlu kita apresiasi ketika tanggap dari seorang legal beliau menyampaikan dengan berkomunikasi dengan baik, ya. Dari komunikasi itu, alhamdulillah saya mendapatkan sesuatu hal yang memang baik. Akhirnya ya sudah, nggak usah somasi, saya bilang kita bertemu saja, kan gitu. Setelah saya ada ide untuk bertemu dengan beliau, ya terlebih dahulu saya juga menyampaikan kepada tim, terutama kepada ketua, bahwa saya akan bertemu dengan lawyernya Pak John LBF. Dan tanpa disadari bahwa hari itu pun saya memang langsung bertemu dengan Pak John. Jadi itu sebuah hal yang mungkin biasa-biasa saja, normatif-normatif saja, tapi ya alhamdulillah minimal secara pribadi saya dengan pribadi orang lain itu sudah selesai kira-kira. Tapi nggak ada yang terjanji kayak kalau nggak boleh itu ya, nggak boleh laporin siapa? Nggak boleh laporin Novi ya, atau perjanjian sendiri itu nggak ada ya, maksudnya larangan-larangan nggak ada ya. Ya, terkait pertemuan saya dengan beliau, ya saya membicarakan hal-hal yang justru
menjadi edukasi buat kita berdua ya. Ini permasalahannya gimana Bang Ernelo? Wajarlah kalau seseorang juga bertanya kepada saya, sama dengan kawan-kawan wartawan kan begitu. Ya, di situ saya menemukan suatu komunikasi yang baik ya. Dan memang Bang John pun sebetulnya punya itikad baik ya untuk membantu. Kan kita juga tidak boleh membatasi. Oh, tidak boleh orang punya niat baik tidak dilarang, itu kan enggak bisa seperti itu. Ya, jadi yang saya tahu sebetulnya beliau mengungkapkan isi hatinya kalau beliau itu adalah orang yang mau membantu Agus, dan beliau pun menyampaikan kepada saya sebetulnya nggak bela Tenopi, nggak bela NV, sorry, saya nggak bela Mas Agus, tapi di sini secara kemanusiaan saya harus punya keputusan kalau saya itu harus membantu gitu kan. Cuman itu aja sebetulnya. Masalah hal-hal lain terkait akan terjadi isu di luar ya, lo ketemu John LBF segala macam, ya kalau menurut saya juga dewasa dan profesional ya, jadi saya juga tidak akan mempengaruhi apapun keputusan saya ketika saya masih menjadi kuasa hukumnya Agus kan begitu ya. Terkecuali misalkan dari pertemuan ini baik prinsipal saya maupun ketua tim atau PIM atau tim dari pembela Agus ya mungkin gak suka, ya saya siap menerima resikonya. Sampai saat ini jelas yang saya lakukan ini baik, yang saya lakukan ini mengikuti apa yang saya yakini kalau saya membela orang yang membutuhkan, itu menurut saya baik, dan itu adalah sumpah saya di pengadilan tinggi sebagai seorang advokat. Tapi tidak harus merasa bahwa apa yang kita lakukan ini dipandang tidak baik ya. Ya, tapi kita kembalikan aja ke publik bagaimana nanti mereka menilai kita. Jadi artinya emang udah tadi dengan pertemuan tadi udah ada win-win solution. Betul. Ya, udah enggak ada hard feeling-nya. Betul.